Nomor 38. Bakteri Clostridium tetani merupakan golongan bakteri yang tidak memerlukan, yang jelas karena ini adalah bakteri anaerob, dia tidak akan memerlukan oksigen bebas dalam hidupnya. Ini benar. Ya. Kalau reproduksi dengan pembelahan sederhana, ya. Nah, ini bakteri secara umum ini bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Jadi dia seharusnya bisa bereproduksi dengan pembelahan sederhana juga. Kalau dia ini memerlukan, satu, benar, tiga, tidak boleh kita benarkan. Yang jelas ini juga bukan bakteri yang bisa mengoksidasi nitrogen ya. Bakteri apa? Tetani ini. Nomor 2, memindahkan bakteri memindahkan materi genetik dalam reproduksi ya. Secara umum juga bakteri bisa melakukan konjugasi. Ya, jadi pasti ada pemindahan materi genetik. Ya. Jadi ini yang paling benar hanya 4 saja ya, karena ini jelas tidak, ini tidak ya. Ini yang jelas tidak. Jadi kalau satu tidak ya tiga otomatis tidak. Jadi ini jawaban yang paling tepat D. Baik, ini pembahasan nomor 38.